Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Kucing Anggora adalah salah satu ras kucing yang memiliki sejarah panjang dan menarik. Berikut beberapa fakta menarik tentang kucing Anggora. 1. Asal usul kucing Anggora. Kucing Anggora pertama kali ditemukan di Turki pada awal abad ke-15. Mereka sering disebut sebagai kucing Angkara di negara asalnya. Julukan Anggora digunakan untuk menggambarkan kucing putih dengan mata biru atau hijau yang berambut panjang. 2. Ras berbulu lebat, kucing Anggora terkenal akan bulu lebatnya. Mantel bulu mereka sangat lembut dan cukup panjang untuk melindungi diri dari musim dingin di daerah pegunungan. 3. Sejak abad ke-15, kucing Anggora sudah ada sejak abad ke-15. Meskipun sejarahnya dapat dilacak hingga abad ke-16 di Perancis, mereka dipercaya sudah ada di Turki sejak abad ke-15. 4. Hampir punah karena kucing Persia, pada akhir abad ke-19, populasi kucing Anggora berkurang di seluruh Eropa karena dimasukkan ke dalam program pengembang biakan ras kucing Persia. 5. Kemungkinan tuli pada kucing berbulu putih dan bermata biru. Kucing anggora berbulu putih dan bermata biru memiliki kemungkinan tuli lebih tinggi daripada anggora lainnya. Ini dikaitkan dengan hubungan antara gen bulu putih, mata biru, dan pendengaran. Jadi, kucing anggora bukan hanya cantik, tetapi juga memiliki sejarah yang menarik.